Oke guys, di sini kita ketemu FDW, cu. Hey. Halo? Apa? Ada yang berantem? And his name is John C. Oke guys, balik lagi bersama detektif lu. Detektif siapa? Ya gak tahu. Ya, detektif Patur Mas Ran. Kali ini kita akan bermain game Hyperprot. Nah, jadi pada kesempatan kali ini gua ketemunya sama Bang FDW ya. Tapi sebelum itu buat kalian yang pengen top up, langsung saja ke kian.store karena di situ menyediakan banyak sekali game yang baru-baru teman-teman ya. Terutama Apex Mobile, Mobile Legend, dan Hyperpon juga termasuk itu. Buat kalian yang pengen order langsung aja cek di deskripsi teman-teman ya. Oke, di sini kita bakalan mencoba menceritakan bahwasanya kita ketemu Bang FDW sama Bang Asep ini tidak sengaja gitu. Karena kita juga bermain solo rank, tapi yang pastinya di sini kita beban kah? Ataukah makin OP teman-teman? Kita lihat aja langsung teman-teman ya, tanpa berbasa-basi langsung saja kita masuk ke dalam match-nya. Let's go! Oke, langsung saja kita thunder, lalu kita langsung konfirmasi ya guys ya. Takutnya diambil orang, jadi di sini kita langsung masuk ke dalam match-nya. Oke guys, di sini kita ketemu FDW, cu. Hey. Waduh. Jadi di sini kita ketemu FDW ya, teman-teman ya. Yaitu dia seorang YouTuber Free Fire. Dia juga bermain game Hyperpon ini, teman-teman. Yaitu di sini FDW tuh dengan skinnya tadi ya. Dia geri banget sih emang kalau udah gacha tuh nggak ada otak, teman-teman ya. Aduh, ini ketemu eh. Tunggu. Bang, kita sapa dulu kali ya. Bang Asep. Ih, ada Bang Asep juga. Asep FDW. Assalamualaikum. Wah. Bang Patu liatnya. Wah, ketemu Bang FDW juga. Gila gila gila. Ngeri banget teman-teman ya. Gak nyangka sih gua ketemu Bang FDW. Aduh, jadi kita coba ini ya, kita ratain ya teman-teman ya. Kita udah masuk ke match yang pertama. Tuh, halo kata Bang FDW. Kita agak ngelag teman-teman. Kabar? Apa? Hujan api. Oh, ini udah ada efek-efek terbaru tuh. Enggak usah mundur, enggak usah lagi. Kabar? Oh, Bang FDW-nya kill kita, cok. Astaga. Oke, kita udah masuk ke match selanjutnya. Di sini kita langsung saja pakai senjata yang favorit ya untuk early game, yaitu ada UMP. Oke, di sini gua bakalan mencoba sih latain Bang FDW nih. Oke, kita udah masuk ke match selanjutnya. Di sini kita aduh, kesekan, coy. Jadi nggak bisa ya. Bang FDW juga di situ, cok. Jadi kita ambil di daerah sini dulu aja. Oke. Okay. Oke, dapat satu ya, lumayan. Sini kita pakai apa? Ya nggak tahu. Namanya ini skill 2-nya ini lupa aku, cok. Oke, di mid ada, cuy. Rotasi, rotasi. Oke, depan kita nih. Lu kok hilang? Oke, ambil dulu. Aduh, di mana-mana ada orang masalahnya nih, cuy. Depan kita. Mau kemana? Sabar, ame banget. Ya, kelok soalnya, cocok. Oke, di sini kita karena ketemunya Bang FDW ya sama Bang Asep. Ayo langsung saja kita bakalan coba pakai AK gitu. Di sini kita ketinggalan skor sih, anjir anjir. Kita udah masuk match selanjutnya, Bang FDW pasti di situ teman-teman ya. Jadi di sini aja. Kita pantekin sini. Kalau kosong bisa kayak gini. Kosong. Oke, bisa kita tabrak nih mid-nya nih. Terobos aja lah anjing ah. Begini doang. Oke. Kosong juga anjir, di mana sih? Tahan dulu dah. Oke, ke zone A katanya. Kosong. Sisa Blood Raider nih. Oh, di limit tuh. Ah, tunggu. Nice. Oke, teman-teman ya, di sini karena kita ketemunya Bang FDW ya kan. Jadi di sini kita bakal barbar aja nih pakai AK, cuk. Aduh, ini sulit juga sih buat bunuh Bang Asep sama Bang FDW. Yaudah, kita masuk selanjutnya dah. Oke, kita dari mid aja ya. Ini pasti disemokan. Nah, langsung tabrak aja. Oke, dapat satu ya.
Ini enak banget sih udah. Ya, kita nggak ada smoke lagi. Ente banget. Eh, ada orang. Ya. Geri banget anjir seorang blastnya. Oke, kita udah menang teman-teman ya. Di sini MVP-nya seorang God Morino, yaitu dari tim kita sendiri gitu. Oke, di sini sementara skor 4-3 dan di sini kita bakal pakai USP ya. Dan kita menjaga di daerah A aja dah. Jadi ini teman-teman gua grogi ya. Main sama ketemunya sama Bang FDW gitu. Soalnya gua lama banget gak ketemu-temu kayak YouTuber gitu. Kayak kita tahan dulu aja teman-teman ya sampai ada sebuah instruksi sama teman kita. Oke, kita bisa bokongin sih seharusnya. Nah, ini step nih depan kita nih. Kita dapat satu, lumayan kita tarik ya. Help me. Kita pantekin lagi. Mau kemana? Ah, itu tuh lewat barusan. Tuh, depan. Tabar bro, gua tabrak nih bro. Nah, nice banget satu lagi. Ya udah di daerah, oh di daerah base katanya. Nah, gitu dong. Sementara skor 4-4. Di sini jujur aja teman-teman ya, ketemu Bang FDW itu bikin grogi. Gameplay kita itu makin berantakan gitu. Aduh, ya udah kita pakai AK aja dah. Let's go. Ini sebetulnya kita pengen pakai sniper combo thunder ya. Cuman ya gara-gara ketemu Bang FDW jadi serius nih. Nah, di sini caranya kita pantekin dulu sini. Ya, tapi nggak mati loh. Oke, teman-teman, kayaknya di sini kita setelah menemukan epic comeback ya. Dengan skor 5-4 sih yang pasti nih. Nah, ya kan. Jadi, di sini itu sebenarnya sulit ya. Serius aja nih. Gara-gara grogi apa gimana gitu. Makanya kita permainan kita ini jadi kacau banget gitu ya kan. Nggak seperti biasanya. Kukira tadi di B masukin sama dia, cuy. Ada ini save-nya depan kita nih. Di card ini depan. Oh, belakang ya? Jujur aja grogi kali. Ya, di mana-mana ada orang, banjir. Nah, sekarang kita pakai AK aja, teman-teman. Langsung kita tabrak lagi nih musuhnya. Anjir, kenapa ya? Gua ketemu Bang FDW, berantakan banget gameplaynya. Jadi kita pantekin. Kosong, jadi kita di sini main sabar aja dah. Karena di Along terlalu ramai, kita nggak bisa masuk juga. Sabar dulu. Depan kita nih. Ada orang. Oke. Ada orang tadi mau nabrak, cu. Untung aja kita sempet. Oh, kayaknya dia dipindah ke B nih. Ayo ke B. Sabar. Dengerin stepnya. Kosong sih. Aman. Stabil ya. Oke. Kosong. Di arah A katanya. Aduh, gua keliling dunia ini mah namanya. Nah, gak ngapa-ngapainnya bisa menang gitu ya kan. Walaupun skornya baru 65. Jangan sombong dulu. Di sini lawannya Bang FDW gitu. Jadi kita sulit juga buat menangin gamenya, coy. Walaupun kita di sini beban ya kan, karena grogi ataupun gameplay kita lagi berantakan banget. Gak apa-apa lah. Nah, di sini kita coba pantekin lagi teman-teman ya. Fokus. Nah, nice banget nih, kita bisa fokus nih akhirnya. Aduh, baru aja fokus, coy. Gila kali loh. Oke, di sini sepertinya kita mendapatkan kemenangan ya. Nah, gila sih. Dari skornya ketinggalan jauh banget, di sini kita berhasil mendapatkan skor 75, cuy. Ini sih ya biasa aja sih, tapi guanya gitu yang grogi sama Bang FDW sama Bang Asep. Gila kali loh, tuh kita tabrak ya. Aduh, di-lock anjir, di-lock. Nice try. Ini sementara skor 76. Kalau kita menang, ini kita bakalan bisa ya memenangkan gamenya. Tapi kalau kita kalah, lanjut lagi dengan 2 round gitu. Oke, ayo yuk, bisa yuk. Di sini gua coba pakai trik yang dulu teman-teman ya. Jadi kayak gini nih triknya. Nah, kita tahan sini. Kosong. Loh kok hilang? Ya, padahal trik itu berguna banget. HP gua nge-lag juga, cok. Oke, teman-teman ya, di sini sementara skor 87. Bikin pusing aja. Kali ini namanya.
kau tidak akan bisa membunuhku. Wah. Tapi bohong. Paham lagi. Assalamualaikum. Oke teman-teman ya, di sini kita telah. Bang FDW ngapain nih? Ayo bang, palanya bang, injak bang. Gila ya, emang skin Bang FDW ini teman-teman. Padahal kita juga pengen gacha si pet arrow-nya, cuman ya gitu ya teman-teman, you know. Oke, di sini kita kalah ya dengan skor 97. Di sini nggak sengit sih. Tapi kita yang beban teman-teman ya. Di sini kita kalah dan bintang kita kurang, tapi kita masih ada poin zona perangnya, jadi aman gitu untuk poinnya atau bintangnya. Jadi di sini untuk skor 97 ya, mungkin ini gameplay terburuk gua ya. Karena gua juga mungkin DPS-nya sudah tidak memadai lagi. Sorry banget teman-teman ya. Jadi emang sulit banget gitu. Bang Asif nge-like kita tuh. Kita kasih like juga dah semuanya. Nah, untuk rating 3,6 ini gameplay terburuk sih. Tapi kita ketemunya Bang FDW gitu. Nah, mungkin segitu aja pada video kali ini. Kita niatnya pengen main Thunder comboin sama sniper, tapi malah ketemu Bang FDW gitu ya kan. Bikin pusing aja teman-teman. Apalagi gameplay kita tadi buruk banget ya kan, dengan skor 97 mendapatkan rating cuma 3,6. Gila sih. Oke, mungkin segitu dulu aja pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you next time. Bye.